Ngomongin french fries nih, ada yang tahu nggak sih kenapa dinamakan french fries? Pak, ibu sini bareng-bareng, Bu. Sini, Pak. Bahasa Inggrisnya kentang goreng apa, Pak? Kentang french fries. French fries. Oke, okay, correct. Tapi, Pak, kenapa sih dinamakan french fries, tahu nggak sih? Temenan sama beras kali ya, ada rice-nya ya? French fries, beras. Oh, rice. Oh, rice bahasa Inggris. Rice, oh, iya. Jadi, french fries temenan sama beras. Beras. Boleh lah, ngobrol seru-seru aja tentang makanan. Tahu nggak sih kenapa dinamakan french fries? Karena... Hah? Udah jawab belum? French fries itu artinya how to cut, cara memotong. Nah, itu asal dari Belgia. Awalnya kenapa? Orang Belgia itu dulu makan ikan. Ikannya itu bentuknya panjang-panjang seperti itu. Jadi dia berpikir pada suatu saat ikannya habis, tidak musim. Nah, akhirnya dia ganti pakai kentang, dia potong-potong. Tuh, guys, French fries bukan dari Prancis, tapi dari Belgia ya. Sebutan awalnya dari kata to French yang artinya memotong sesuatu dengan bentuk memanjang. Jadi deh, dikenal dengan French fried potato. Karena kepanjangan, orang-orang menyingkatnya jadi French fries.